Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan pada hari ini saya berada di puncak pas yang bernama Simplon Pass dengan ketinggian 2005 meter di atas permukaan laut. Tentu walaupun musim panas di sini ya, karena ketinggiannya cukup tinggi, jadi udara cukup dingin nih teman-teman ya. Puncak Simplon ini kalian bisa lihat di Google Map ya, di mana ini sudah dekat ke perbatasan dengan Itali. Jadi di puncak ini kalau saya melihat ke gunung sebelah sana ya, walaupun musim panas di sana masih ada salju teman-teman ya. Saya akan putarkan kameranya segera dan silakan menikmati perjalanan saya di Simplon Pass di Switzerland ini. Nah, di belakang sana ya pegunungannya itu masih bersalju. Jadi ini pegunungannya melebihi 3000 meter ya, karena sekarang saya nih ada di ketinggian 2005 meter di atas permukaan laut. Dan di depan sana ada sign Adler ya. Nah, burung Adler ini simbol khusus dari tempat ini, dari Simplon Pass. Jadi karena sudah daerah ketinggiannya di sini gunung-gunung batu semua. Nah, di depan sana ya. Saya akan berjalan sedikit. Dan kalau di negara Swiss ya, walaupun kalian pergi kemana, ke puncak gunung manapun, pasti akan kalian temukan hotel atau restoran ya. Jadi jangan khawatir untuk mendapatkan transportasi umum juga. Kesini ada pos auto ya, ada bis yang naik ke puncak seperti ini. Nanti akan saya perlihatkan ya. Saya sudah melihat ada pelang tempat pemberhentian bisnya. Nah, inilah teman-teman ya, salah satu tempat pemberhentian bis yang ada di puncak ini, di Simplon, puncak Simplon. Dan hari ini walaupun musim panas ya, hanya menunjukkan 15 derajat Celcius saja. Jadi memang cukup dingin ya. Karena di bawah sana sudah 25 derajat, kita naik ke sini jadi 15 derajat Celcius. Baiklah sahabat, saya akan lanjutkan memperlihatkan kalian ya dengan berkendaraan di Simplon Pass atau di puncak Simplon ini. Silahkan mengikutinya.